Welcome back to my channel guys. Seperti yang kita ketahui bersama, juga pada hari Minggu 17 Mei 2020 ini, program belajar dari rumah kembali berlanjut ya. Namun karena hari ini adalah hari libur, kira-kira ada acara apa hari ini? Seperti biasa guys, sebelum kita membahas tentang soal dan jawaban untuk hari ini, ada baiknya kalian yang belum subscribe terlebih dulu untuk klik like dan subscribe channel kami ya, agar kalian tidak ketinggalan soal dan jawaban di hari-hari berikutnya. Seperti yang kita ketahui bersama, jika pada hari Minggu 17 Mei 2020 ini, program belajar dari rumah masih kembali berlanjut. Namun karena hari ini adalah hari libur, maka soal dan jawaban pelajaran untuk kelas 1-3 SD tidak ada. Yeay, tidak ada soal ya. Meski begitu, kalian adik-adik yang saat ini masih duduk di kelas 1-3 SD mendapatkan sebuah misi khusus untuk menyaksikan berbagai program menghibur non-edukatif. Cerita Minggu Pagi Anak Seribu Pulau yang berjudul Kalteng dan Maluku akan menemani kalian sejak pukul 8.00 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Nah, cerita ini sendiri bakal diisi dengan pesan edukasi mendalam, jadi kalian tidak boleh melewatkannya ya. Selanjutnya, untuk kalian adik-adik yang saat ini duduk di kelas SMP dan SMA, tayangan bertajuk Talk Show dengan tema Ekologi Pangan, Ani-Ani untuk Dewi Sri, juga sudah menunggu kalian pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Oke adik-adik, tidak perlu lama-lama lagi ya, berikut ini adalah jadwal belajar dari rumah untuk hari Minggu 17 Mei 2020 seperti yang baru saja dikutip dari berbagai sumber. Oke adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan tayangan kali ini ya. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan soal dan jawaban di hari berikutnya. Karena pada hari Senin, soal dan jawaban program belajar dari rumah akan kembali hadir. Selanjutnya, bagi kalian yang ingin menyaksikan tayangan hari ini melalui live streaming, kalian bisa langsung klik saja link live streaming yang sudah kami sediakan di deskripsi video ini.